Ya cuy, ini banyak anak-anak STM cuy. Ini ngapain anak-anak nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to back my channel, Bang Om. Kali ini cuy, wah seperti biasa nih. Gantian sini. Gantian. Iya, gantian. Pantas enggak pernah kelihatan di sono. Oke sih, nanti kita lanjut ya. Ya cuy, ini banyak anak-anak STM cuy. Ini ngapain anak-anak nih? Hah? Udah laporan belum? Oh, nggak dengar, kayak punya saya nggak dengar. Oh, monitor. Yoi cuy, tadi terpantau sekitar 7 motor arah Pondok Kopi ya. Ada satu terakhir itu kenceng banget, kelihatnya bawa sajam deh, gua kejar nggak kejangkau. Itu yang terakhir tadi, gua nggak sempat record pada saat gua Uber tadi. Gua berhenti sini dulu lah. Ntar gua laporan dulu deh. Oke cuy, gua udah jalan lagi. Gua mau balik kanan cuy. Dari tadi gua laporan di pusat, alhamdulillah tidak ada yang menanggapi ya. Nah, jam tugas gua sudah selesai, gua balik kanan ya. Gua laporan dari tadi tidak ada yang menanggapi cuy, mungkin nggak dengar atau gimana di handy talkie, malah sibuk ngobrol ketiban kelihatannya. Ya udah, gua balik kanan cuy. Balik kanan, jam tugasku sudah habis, gua istirahat dulu karena besok gua harus masuk lagi ya. Jadi tadi terlihat ada sekitar 7 motor cuy, 7 motor konvoy di dari stasiun Cakung. Dari stasiun Cakung gua udah pantau karena mereka tidak apa tuh membawa apa-apa, makanya gua ikutin aja. Ternyata udah terlalu jauh gua lepas karena memang mereka hanya pulang sekolah kelihatannya ya, mungkin, tapi nggak mungkin sih, pasti cari-cari lawan. Nah, yang terakhir itu kelihatannya membawa senjata tajam, jenis celurit, karena bengkok gua lihat itu di depan mereka, di depan dua orang anak ini. Gua kejar sih, gua kejar, ternyata enggak kejar sama gua,
karena dia udah ngambil awalan dari jauh, kenceng, nikung. Nah, gua belok, ternyata mereka lurus. Ya. Buset. Mereka lurus sih, jadi nggak bisa sih. Kecoh kita tadi. Tapi gua kejar lagi lewat gang-gang kecil. Ada, udah nggak ada, tersembunyi kelihatannya. Makanya gua langsung laporin. Moga-moga aman lah ya, tidak ada yang terkena. Main cuy, sebadan mereka itu gue lihat panjangnya tadi. Men sayang sekali gue pada saat mengejar tidak merekod ke rekod gue, karena namanya orang lagi standby ngelihat langsung uber cuy ya, nggak sempat lagi. Karena HP gue kalau gue nyalain action cam HP-nya nggak bisa nyaut cuy, gangguan sinyal. Kayaknya agak itu agak susah sih kalau dua sinyal beradu kayak gitu. Tapi pas gua cek sih udah kosong sih, udah nggak ada lagi kelihatannya. Mudah-mudahan sih ya, aman terkendali lah, mudah-mudahan. Itu setiap hari nggak, udah banyak yang ketangkep tapi tidak ada juga cuy namanya taubat-taubat tuh. Para siswa nggak jelas jadinya itu. Ya ada efek jeranya, nggak ada yang modar juga, masih aja cuy. Mana caranya nggak paham gua. Ya. Emang undang-undang perlindungan anak berlaku terus sih, walaupun ketangkep tetap aja lepas karena undang-undang perlindungan anak. Mereka rata-rata kan ada yang belum punya KTP, masih di bawah umur. Ya nggak tahu lah. Petugas kita juga terhalangi oleh undang-undang itu, di bawah umur, anak di bawah umur sih melakukan kekerasan kena pasal, serba salah sih pada petugas sih. Buset dah, mobil kayak gini lewat sini bikin macet cuy. Malah dia asik nganggur pikir jalan cuy.
Ya. Macet lah tuh. Bikin macet tuh. Begitu cuy, cerita gua yang terhalang oleh kemacetan kejadian hari ini cuy, ada jadi. Oke cuy, jangan lupa di like, komen, dan subscribe video gua cuy, agar gua makin semangat lagi cuy untuk bikin konten-konten, agar bisa upload setiap hari cuy. Oke. Kalau udah upload setiap hari kan enak sih, kalian bisa menikmati itu semua cuy. Ah, di sini selalu macet sih, sini cuy. Ayo, ayo. Maco ini, kalau yang ini, mobil ini mau kemana ini? Ayo pak, dia ngitung duit. Nah, ini kecelakaan ini. Oke cuy, mungkin itu aja vlog gua kali ini. Aduh, udah capek gua dengan yang kayak gini-gini cuy, kemacetan kayak gini. Udah aja, yang penting kita kerja sesuai dengan jobdesk kita masing-masing. Oke cuy, semoga kalian selalu diberi kesehatan dan selalu diberikan rezeki lancar cuy. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.